Ini masih gak percaya rasanya sih, soalnya dari awal juga kita prosesnya lebih ke have fun. Belajarnya dulu di Jogja kebanyakan karena sering banyak teman-teman kumpul gitu, terus ya udah tukar ilmu di situ, akhirnya belajar. Sering-sering nyoba kopi-kopi baru juga, nyoba variabel baru gitu. Harapannya ke depan semua bisa maju bareng-bareng jadi yang terbaik.